Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat prediksi energi Twin Flame ataupun Soulmate di periode bulan Januari tahun 2022. Readingan saya ini akan terbagi dua sesi ya guys ya. Sesi Divine Masculine yang ada di deck kartu, tumpukan kartu kiri ini ya. Dan Divine Feminine untuk di kartu yang kanan. Dua-duanya menggunakan Gilded Tarot juga ya. Cuma yang satunya Gilded Tarot biasa, yang satunya Gilded Tarot Royal ya. Oke, perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua, jadi dengan semua twin flame ataupun soulmate yang ada di luaran sana ya. Jadi saya memohon kebijaksanaannya, kearifan serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi serta menelaah ya segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena bisa jadi energi yang terbahasa di sini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang sudah pernah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, atau ya sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana yang baiknya kita aminkan, jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi. Kita mulai dari kartu yang tengah dulu. Ini hanya menggunakan arkana mayor ya. Oke, khusus arkana mayor. Untuk kita deteksi ya situasi dan gambaran hubungan ya. Dari soulmate ataupun twin flame, heavenly god and universe, please tell us a general reading for soulmate or twin flame energy in period January 2022. Okay. Kartunya terlalu besar ya guys ya. Bahkan mirip dengan HP Android kan. Jadi agak kesulitan bagi diri saya untuk men-shuffle kartu ini. Oke, kita tarik energi alam bawah sadarnya ini kayak gimana? Ada kartu strength ya, kekuatan. Nampak? Zodiac Leo. Kita singkirkan dulu kartu ini. Oke, strength Zodiac Leo. Saya merasakan ini hubungan kalian ini ya, memang memiliki pondasi yang kuat ya, tapi satu sisi juga ya, hubungan seperti ini ya mesti banyak sabar-sabarnya lah ya guys ya. Banyak sabarnya kayak gimana ya, mungkin saja banyak ujian atau banyak tantangan gitu kan. Banyak sekali lika-liku yang ada di sini kan, terutama di periode bulan Januari ini kan. Ya, kalau memang kita cinta ya pasti kita akan bersabar ya di dalam menghadapi pasangan kita kan. Oke. Kita mulai dulu dari energi Divine Masculine. Heavenly God and Universe, please tell us a Divine Masculine energy in period January 2022. Thank you. One more time. Okay. Di sini saya lihat ada kartu di Emperor ya. Ini adalah Zodiac Aries. Kemudian ada kartu Seven of Wands. Ini adalah Zodiac Leo. Kemudian ada kartu Knight of Swords, Zodiac Gemini. Ada kartu The Devil. Capricorn, dan ada kartu Five of Cups. Zodiac Scorpio.
Terakhir ini ada kartu Ten of Cups. Ibaratnya ya, Ten of Cups ini adalah zodiak Pisces ya. Ibaratnya saya merasakan ada seseorang yang ya terkena ganjaran ya. Terkena ganjaran dari egonya sendiri ya. Oke. Maka inilah divine maskulin ya. Sepertinya saya merasakan ini kayak seputar kayak hukum karma ya guys ya. Kayak hukum karma yang berlaku gitu kan. Ibaratnya menelan ya perbuatan dia sendiri ya. Karena ada kartu Emperor ya. Ini ada keegoisan yang begitu mendalam banget ya. Seharusnya ya niatan harapan dari si divine maskulin ini kan ingin memperjuangkan hubungannya bersama dengan si divine feminim. Karena ada kartu The Devil di sini, energi divine maskulin di sini ya begitu membutuhkan kayak orang yang kecanduan gitu ya, begitu membutuhkan si divine feminim. Oke. Okay. Kalau ditanya soal masalah cinta sih saya lihat ada cintanya ini, hanya saja ego ya yang sangat besar bermain di energi divine maskulin. Oke. Okay? Logika yang begitu kuat ya, ego yang begitu kuat, gengsi yang begitu kuat kan. Saya lihat ya, ini divine maskulin juga lebih cenderung kayak gimana ya? Bertindak kayak otoritas ya, otoriter ya. Ada kartu strength di sini ya. Ibaratnya ya dalam hati ya, niatan dan keinginan ingin memperjuangkan hubungan ini. Tapi the devil takut ya. Takut apa? Takut malu. Nah, kayak gitu kan. Takut malu kan? Takut mengakui kepada si divine feminine kalau sebenarnya dirinya itu masih cinta, masih sayang. Beberapa orang saya lihat bahkan sudah menikah juga ya. Saya rasakan di sini ya, ten of cups ya. Dia kalaupun masih belum menikah ya, saya lihat si divine maskulin ini ada niatan ingin mengajak si divine feminim ini menikah atau setidaknya menaikkan hubungan ke jenjang yang lebih serius ya. Hanya saja lain di mulut, lain di hati. Ngerti kan guys kan? Niatan itu tidak bisa dikemukakan oleh si divine maskulin karena devil takut malu ya, ya kan? Devil takut malu kan? Saya lihat kan, dengan mengucapkan perasaan cinta atau minta maaf kayak kan kepada si divine feminim kan, rasanya nanti dia itu kayak orang yang kehilangan muka di hadapan kawan-kawan dia. Bakalan dia ditertawain ya oleh kawan-kawan dia. Oke. Okay. Itulah yang membuat dia agak kayak menahan-nahan ya rasa keinginannya tersebut. Ibaratnya masih ada ego dan gengsi yang menguasai dirinya ini. Tapi semakin dia memprioritaskan egonya tersebut, bukannya semakin bahagia. Nah, kayak gitu. Malahan, dia semakin tersiksa. Ada rasa kecewa yang begitu berat ya. Ada rasa menyesal yang begitu berat. Rasa menyesal yang sampai membuat dia itu galau ya. Saya merasakan di sini, apakah kemarin itu si divine maskulin ya, pernah melakukan kesalahan kepada si divine feminim ya. Karena divine maskulin ya belum tentu ada ya di raga seorang pria juga, bisa jadi energi maskulin itu ada di dalam raga seorang wanita juga. Makanya saya katakan ini energinya bisa vice versa ya guys ya. Ada rasa ketakutan yang begitu mendalam ya untuk datang memperjuangkan hubungan ini kan, karena rasa ketakutan itu kan karena diakibatkan oleh Five of Cups ya. Rasa penyesalan dengan apa yang pernah dia perbuat di masa lalu ya, yang membuat si divine maskulin ini masih berkesan kayak agak defensif gitu kan, agak melindungi diri kan. Satu sisi juga masih ada rasa ego juga kan. Saya lihat kalau ditanya apakah si divine maskulin ini ya mau datang kepada si divine feminim, iya dia mau datang kepada si divine feminim, hanya saja ingin rasa ingin datangnya tersebut kan masih menggunakan logika, kayak masih menyusun strategi gitu ya, the devil ya, strategi yang penuh dengan kelicikan kan. Nanti kalau misalnya saya ditanya apa yang mesti saya jawab, nah kayak gitu energinya kan.
kalau misalnya saya diinterogasi, saya ditanya bagaimana cara saya menjawab kan, padahal niat saya ini serius kan, tapi takutnya nanti udah datang kan, saya tidak tahu ya apa yang mesti saya jadikan sebagai alasan untuk disampaikan kepada si Divine Feminine ini. Masih ibaratnya suka mencari-cari alasan ya, karena Knight of Swords ya, masih menggunakan pikiran dan logika dia. Dan seseorang yang suka menggunakan akal pikiran logika ya, maka sudah pasti orang itu penuh dengan ego ya, penuh dengan ego banget ya. Apalagi ada kartu The Devil ya, ada addiction yang begitu kuat ya, rasa kecanduan yang begitu kuat, entah ya, kecanduan terhadap seks kayak, atau kecanduan terhadap materi kayak saya lihat ya, yang pernah dilakukan oleh si Divine Maskulin kepada si Divine Feminine ini di saat-saat kemarin ya. Mungkin itulah kesalahan terfatal dia, karena kemarin-kemarin itu ya, dia mendekati si Divine Feminine ini hanya mungkin, hanya ingin memanfaatkan raga dia saja, atau hanya ingin memanfaatkan keuangannya saja kan. Ibaratnya dia itu Divine Maskulin ini ya, kayak main-main api ya guys ya. Tapi setelah udah pisah kan, barusan ya kepentol ya, oke. Barusan kayak orang yang ketabok gitu kan guys kan. Barusan kayak gimana ya, nasi juga udah menjadi bubur. Ibaratnya api yang dia nyalakan itu sudah sempat membakar ya dirinya sendiri. Tapi untuk datang kepada si Divine Feminine ini masih pikir-pikir karena ada rasa ego ya. Masih ada rasa gengsi yang menguasai diri dia. Karena The Devil, Divine Maskulin ini juga takut malu, takut kehilangan harga diri atau kayak gimana juga kan, saya lihat kan. Oke, dan kita akan tarik energi dari kartu Divine Feminine ya, Heavenly God and Universe, please tell us. A Divine Feminine Energy in period. January 2022. Thank you. Oke, kita akan lihat Eight of Cups. Zodiac Pisces ada di sini ya. Saya susun dulu kartunya supaya tampak rapi ya guys ya. Supaya kalian juga bisa melihat kartunya di sini. Oke, ada kartu Eight of Cups ya. Saya merasakan energi dari Divine Feminine ini kan. Memang satu sisi 50%-nya sudah move on, tapi 50% ya, Divine Feminine ini masih ada teringat ya kepada si Divine Maskulin ini. Oke. Hanya saja kalau disuruh Divine Feminine ini kembali kan, saya lihat ada kemungkinan energi dari si Divine Feminine ini masih kayak gimana ya, ragu-ragu gitu ya, antara mau kembali atau tidak kan. Masih memilih untuk ya menghindari si Divine Maskulin ini. Oke. Ada kartu Temperance nampak ya, saya lihat dulu. Ada kartu Temperance. Ini adalah Zodiac Sagittarius. Ada kartu Knight of Swords lagi, dua-duanya masih sama-sama ingin kembali ya, saya lihat ya. Hanya satu ya. Ini Zodiac Gemini ya. Hanya saja energi Divine Feminine ini bukan karena ego. Karena masih goyah ya, masih ragu-ragu ya. Three of Pentacles di sini ya. Kemudian ada Zodiac Capricorn dan ada kartu Ten of Cups. Wow, dua Ten of Cups ya. Dua-duanya memiliki tujuan dan visi misi yang sama ya. Zodiac Pisces. Kemudian ada kartu Queen of Wands. Oke, Zodiac Aries. Wah, saya bisa merasakan ya, energi si Divine Feminine ini nggak kalah kerasnya ya, saya lihat ya, dibandingkan si Divine Maskulin ini ya. Dua-duanya sama keras saya lihat, cuman
cuman kerasnya ini kan berbeda. Ngerti kan guys kan? Defense maskulin ini kerasnya karena ego. Tapi si defense feminim ini ya kan, kerasnya itu bukan karena dia ego, tapi karena dia itu masih ragu, masih bimbang ya. Masih meragukan ketulusan si defense maskulin ini. Ini orang entah benar-benar serius atau kembalinya itu hanya ingin main-main kayak semalam gitu kan. Tapi ya dalam lubuk hati yang paling dalam si Divine Feminim ini ada kartu Knight of Swords ya, dua ini muncul. Ten of Cups juga dua. Masih ada sisa ya, masih ada sisa perasaan kepada si Divine Maskulin ini. Meskipun untuk kembali saya lihat ya, si Divine Feminim ini masih belum ready, masih belum siap ya guys ya. Bukan karena merasa angkuh, bukan karena merasa sombong kan. Tapi ya wajar kalau kita memikirkan ya, diri kita ini pernah disakiti oleh seseorang ya, itu kan udah pasti meninggalkan bekas kan pada diri kita kan. Sehingga ya kepercayaan kita yang sudah dirusak oleh seseorang kan, tidak gampang kembali lagi pada diri kita. Nah kayak gitu, si Divine Feminim ini menganggap kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah si Divine Feminim ini memaafkan si Divine Maskulin ya, Three of Pentacles ini menjawab ya, ada kemungkinan Divine Feminim ini sudah memaafkan si Divine Maskulin atas perbuatannya di masa lalu. Oke, sudah memaafkan. Hanya saja untuk kayak gimana ya, untuk menerima kembali kayaknya temperance ya, masih terasa agak bimbang ya, agak oleng-oleng, agak bimbang, agak ragu-ragu gitu kan, antara mau kembali atau tidak. Tapi kalau misalnya si Divine Maskulin ini kembali hanya dengan alasan niatan untuk silaturahmi, untuk berteman aja, saya lihat si Divine Feminim ini ya open arm juga, terbuka tangannya juga untuk menerima si Divine Maskulin ini. Karena saya lihat ya, dua-duanya masih memiliki Ten of Cups ya. Oke? Dua-duanya masih sama-sama saling menginginkan dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Makanya di sini ada kartu Strength ya. Kekuatan cinta, power of love ala Celine Dion gitu kan guys kan. Kalau tidak ditemukan solusi ya udah cari aja Celine Dion. Nah kayak gitu kan. Oke? Tapi untuk saat ini kan saya lihat si Divine Feminim ini ada kartu Queen of Wands ya. Dimana Queen of Wands ini ya ibaratnya ya, mesti mengembalikan rasa kepercayaan dia terlebih dahulu sebelum dia memutuskan untuk menerima si Divine Maskulin ini. Karena perasaan si Divine Feminim ini, saya merasakan Queen of Wands ya, sudah merasa agak sedikit insecure ya, sudah merasa agak sedikit tidak nyaman kepada si Divine Maskulin ini, meskipun masih ada rasa cinta di dalam hatinya kepada si Divine Maskulin ini. Niatan Divine Feminim ini ya, masih ingin loh ya, masih ingin menjalin sebuah hubungan yang serius ya. Cuman yang menjadi pertanyaan di dalam benaknya dan hatinya si Divine Feminim ini, apakah kali ini si Divine Maskulin ini sudah benar-benar serius atau tidak? Atau hanya ingin main-main kayak kemarin kan? Maka si Divine Feminim ini, dia nggak mau. Lebih baik saya memilih sendirian aja. Queen of Wands ya, berdiri sendiri, mandiri, berdikari sendiri. Saya juga nggak bakalan bisa mati kok tanpa si Divine Maskulin ini kan? Seandainya Divine Maskulin ini kembali ya, saya lihat awal-awalnya si Divine Feminim ini juga tidak bakalan bisa menerima si Divine Maskulin terlebih dahulu. Terkecuali kalau Divine Maskulin menunjukkan atau membuktikan sebuah progres ya, perkembangan dari dalam diri dia ya. Oke, dari dalam diri dia kalau memang benar-benar dirinya itu sudah berubah, maka si Divine Feminim ya, barusan Queen of Wands, barusan merasa pede lagi, barusan merasa percaya lagi kepada si Divine Maskulin, barusan akan membukakan pintu kesempatan lagi kepada si Divine Maskulin. Tapi selama si Divine Maskulin ini masih belum bisa memberikan sebuah bukti yang otentik ya kepada si Divine Feminim ya, mungkin Divine Feminim ini saya lihat juga tidak marah juga, saya lihat nggak marah, nggak tersinggung kan, nggak merasa dendam juga saya lihat. Hanya kartu Three of Pentacles ya, untuk menerima si Divine Maskulin ini sebagai pasangan lagi kembali kayaknya susah. Palingan si Divine Feminim ini hanya ya
mengatakan kepada si divine maskulin kan, kita berteman aja dulu lah ya. Kita nggak usah ngomong soal masalah cinta atau kayak gimana kan, bullshit kan. Karena saya jujur aja, saya juga nggak percaya apa arti cinta itu. Apalagi cinta, satu kata cinta itu keluar dari mulut kamu kan. Nah, itulah sebabnya saran pesan untuk si divine maskulin ya, ada kata the sun ya. Mesti bisa memberikan ya, berikan dulu kebahagiaan kepada si divine feminim. Satu, the sun ini kan, itu ibaratnya kayak sebuah kejelasan ya, bukti ya. Berikan bukti dulu, berikan ya, tunjukkan sesuatu yang jelas dulu dari diri si divine maskulin kepada si divine feminim ini. Barusan urusan masalah cinta itu barusan diomongin ya, di saat-saat terakhir ya, dikebelakangkan dulu ya. Yang penting pembuktian terlebih dahulu kan. Jangan belum ada pembuktian, jangan belum ada apa-apa langsung asal sabet gitu kan. Bilang mau jadian, mau kembali kepada si divine feminim itu impossible banget saya lihat kan. Impossible bagi si divine feminim ini untuk menerima si divine maskulin. Kalau si divine maskulin masih belum bisa membuktikan ya, masih belum bisa memberikan kejelasan. Maka saran dan pesan ya, divine maskulin, berikanlah kejelasan kalian melalui bukti ya, jangan melalui kata-kata aja ya. Kata-kata sudah tidak berlaku ya di energi readingan saya ini. Tapi bukti yang berupa sebuah perbuatan ya, untuk kalian buktikan kepada si divine feminim ini. Dan energi saran pesan untuk divine feminim, ada kartu King of Wands. Oke, King of Wands di sini ya. Ini ibaratnya King of Wands zodiak Leo ya, adalah seorang yang narsis ya, seorang yang dominan banget ya. Oke. Atau seseorang yang tidak kasih kendor gitu lah ya. Oke. Nah, untuk energi si divine feminim ini, saran dan pesannya ya, memang sudah waktunya ya, kalian tidak boleh kasih kendor ya guys ya. Tidak boleh kasih kendor si divine maskulin ini. Oke, dan satu sisi juga ya, untuk si divine feminim ini dihimbau ya, untuk mulailah melakukan perawatan ya. Kayak, ya, diet kek, facial kek kan, supaya kulit kalian semakin mulus, tampak semakin mempesona gitu kan. Tujuannya untuk apa? Supaya si divine maskulin ini semakin lama semakin menyesal melihat perubahan kalian, melihat pesona kalian yang kemarin itu tidak ada kan. Tapi tahu-taunya hari ini ya, si divine maskulin ini menemukan kalian ini jauh lebih mempesona dibandingkan sebelumnya ya. Disuruhlah ya, kalian ya, jaga diri kalian sendiri, rawatlah diri kalian sendiri, itu paling penting ya guys ya. Divine feminim ya, King of Wands ya, cintai diri kalian sendiri terlebih dahulu kan. Perubahin cara berbusana kalian, cara berpakaian kalian, perubahin dandanan kalian terlebih dahulu supaya tampak lebih mempesona, lebih elegan kan, lebih menggairahkan, lebih narsis gitu kan, supaya memancing selera dari si divine maskulin ini. Supaya si divine maskulin ini semakin lama semakin menyesal, semakin tidak tahan, semakin rontok ego dia terhadap si divine feminim ini. Dan King of Wands juga ya, ini adalah rasa percaya diri juga ya. Untuk menghadapi si divine maskulin ini, divine feminim disuruh ya, untuk tidak boleh malu-malu ya guys ya. Kalian divine feminim tidak boleh sampai merasa minder kayak kan, dengan kepala yang tertunduk, malu-malu gitu terhadap si divine maskulin kalau misalnya ketemu sekalipun kan. Kalian mesti menunjukkan kalau diri kalian ini orang yang berkualitas ya. Orang yang tidak bisa dianggap remeh, seseorang yang memiliki value juga kan. Memiliki standar juga kan. King of Wands ya. Dan kalian juga tidak boleh kasih kendor ya si divine maskulin ini. Kalau kalian kasih kendor, nanti semakin gampang dia berulah lagi ke depannya. Kayak gitu, feminim ya. Kadang-kadang kita juga perlu bertindak tegas ya, bertindak yang otoriter dikit ya, selama tindakan otoritas kita itu kan tidak sampai kelewatan batas ya, tidak sampai menindas ya, atau berusaha untuk mempermalukan orang, menghina seseorang, atau menjatuhkan harga diri seseorang, ya itu nggak apa-apa. Supaya apa ya?
supaya diri kita ini bisa lebih dipandang ya, lebih bisa disegani oleh orang-orang. Oke, Divine Feminine, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian, energy soulmate ataupun twin flame ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Saya tidak pernah menjamin kalau readingan saya ini bisa resonate ya bagi diri kalian semua ya, oke? Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada kalian, lakukan saja personal reading dengan diri saya, oke? Supaya tebaran kartunya itu lebih mendetail, ya. Lebih tertuju, lebih terfokus ke energi kalian sendiri aja. Jangan lupa banyak berdoa di sana, guys. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik ya, guys ya, yang positif-positif. Akhir kata, ya, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.